Kitab Mazmur, pasal 56. Kepada pemimpin kor, dengan nada, merpati di pohon terbatin yang jauh. Puisi Daud yang ditulis ketika orang Filistin menangkapnya di Gat. Ya Allah, orang telah menyerang aku. Jadi kasihanilah aku. Mereka mengusir aku sepanjang hari dan memerangi aku. Musuhku terus-menerus menyerang aku. Penyerang tidak terhitung banyaknya. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada Allah. Jadi, aku tidak takut terhadap apa yang diperbuat orang padaku. Aku memuji Allah atas janjinya kepadaku. Musuhku terus memutarbalikkan kata-kataku. Mereka selalu berencana melawan aku. Mereka bersembunyi bersama-sama dan memperhatikan setiap gerakanku, mengharapkan beberapa cara untuk membunuhku. Ya Allah, usirlah mereka karena kejahatan yang dilakukannya. Tunjukkanlah kemarahanmu dan usirlah orang itu. Engkau tahu, aku sangat gelisah. Engkau tahu betapa banyaknya air mataku. Pasti engkau telah menghitung air mataku semuanya. Aku tahu, apabila aku minta tolong, musuhku akan berbalik dan melarikan diri. Aku tahu itu, sebab Allah beserta aku. Aku memuji Allah atas janjinya. Aku memuji Tuhan atas janjinya kepadaku. Aku percaya kepada Allah. Jadi aku tidak takut terhadap yang diperbuat orang kepadaku. Ya Allah, aku akan melakukan yang telah kujanjikan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu kurban syukur. Engkau telah menyelamatkan aku dari maut. Engkau telah menjaga aku dari kekalahan. Jadi, aku akan melayani engkau dalam terang. Hanya orang yang hidup dapat melihatnya.